السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والا اما بعد yang kami hormati para habaib para ulama khususnya keluarga besar almarhum ila rahmatil halqiyum alimam imam alarif Habib Ali bin Husain Al-Attas Hadirin dan hadirat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Acara cukup panjang Dan ini insya Allah Terakhir Karena cukup kelaparan yang hadir Mudah-mudahan sebentar lagi Insya Allah kita mendapatkan rezeki lahir dan batin pulang dari majlis ini sehat zahir kita sehat batin kita amin Allah ma'amin amin ada satu riwayat Nabi berkata kepada sahabat innakum fi zamanin kathirun fuqaha'u kathirun mu'tuh golilun sa'iluh wa sayati ala nasi zamanun kathirun khutaba'u qalilun fuqaha'u kathirun sa'iluhu qalilun mu'tu para sahabat kamu sekarang hidup ada di zaman yang banyak orang yang ngerti ilmu agama sedikit yang ceramah, yang ahli ceramah banyak orang yang ngasih, sedikit orang yang meminta. Tapi nanti akan datang zaman kepada manusia berbalik. Banyak yang ceramah, sedikit orang yang ngerti agama. Banyak yang meminta, sedikit orang yang memberi. Ikhwani, kalau kita melihat Habib Ali bin Hussein al-Attas, Beliau bukan penceramah. Beliau ahlul ilim. Beliau bukan orang yang banyak bicara. Justru banyak diem. Asom tu hikmah wa galilun fa'iluh. Diem itu banyak menyimpan hikmah. Tapi sedikit yang mau melakukan pinginnya tampil berbicara dan ceramah pencerama walaupun mantan lawak jadi pencerama saudara walaupun mantan musikus jadi pencerama tapi diem Habib Ali itu bukan pencerama tapi banyak hikmah ilmu saudara orang bisa menguasai walaupun orang kafir tapi hikmah tidak Allah berikan kecuali kepada orang pilihan Allah hikmata man man itulah sosok Habib Ali bin Husain Al-Attas ya ikhwani di akhir zaman ini ilmu itu adalah argumen la karena tadi karena itu dikatakan Imam Ghazali adnal faqih an ya'rif an al-akhirata khairun minat dunia minimal orang dikatakan ngerti ilmu agama itu ngerti akhirat itu adalah lebih bagus daripada dunia bukan orang yang bisa mempermainkan hukum menghilah-hilah fikih itu orang yang disebut faqih tapi al-faqih itu adalah ahlul khusyia al fuqaha itu khasyah orang yang takut kepada Allah bukan menghilangi la fikih laisa dinullah bil bukan agama Allah itu menghilah-hilah gimana caranya bisa halal gimana caranya bisa boleh padahal terang-terangan udah haram nah, karena itu sosok seperti beliau ini adalah jarang di akhir di zaman sekarang ini penceramah banyak ya ikhwani penceramah banyak karena itu kalau boleh usul dikurangilah yang jadi penceramah supaya mereka tadi itu jadi fukohat dulu karena ada perbedaan antara faqih dan antara mutafaqih orang yang ngerti ilmu agama ada orang sok-sokan ngerti ilmu aga agama ya akhwani. yang kedua lihat tadi bagaimana cerita daripada Habib Mahdi Habib Ali menerima duit itu bukan untuk dirinya ternyata tapi untuk disalurkan ke yang lainnya ini persis dengan doa orang dulu Allah maj'alid dunia di la fi kulubina. ya Allah jadikan dunia itu cukup ada di tangan tapi jangan engkau jadikan dunia ada di hati diterima tapi disalurkan bukan dicintai di hati ini pemberi yang yang kasih memberi Habib Ali Haji Umar tadi, itu bagaimana dia menampakkan dirinya sebagai orang yang sehi, orang yang loman, orang yang dermawan. Diterima oleh Habib Ali dan Habib Ali, bagaimana saat itu membutuhkan duit itu rumahnya terbakar. Hanya satu pakaian yang ia bawa dan satu kitabnya, tapi saat itu pula. Habib Ali mengeluarkan semuanya yang ia punyai untuk diberikan kepada orang lain. Begini yang harus bersaing itu orang. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan ketenaran, tapi bersaing dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu mudah-mudahan Insyaallah Ini bagaimana Habib Ali abdusin karomahnya mengumpulkan kita semuanya ada di sini ada aparat, ada pejabat, Ini ada habaib, ada ulama, ada rakyat. Ayo kita berjanji semuanya ada di sini. Tapi berjanji yang diikat jangan sampai berkhianat. Janji kita bersama-sama mengawal umat Islam dan rakyat Indonesia untuk menjadi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah. Dan insya Allah dengan kesolehan tadi itu negeri ini yang banyak hutang akan insya Allah membayar hutangnya. Negeri ini yang banyak tadi dikatakan tawuran insya Allah akan menjadi saling rahmat di antara mereka. Kita berjanji ada di sini. Ikat, ikat perjanjian ada di sini. Saya yakin insya Allah berkat orang-orang sini semuanya, pejabatnya, rakyatnya, aparatnya, Ulamaknya, habaibnya, cinta kepada orang-orang soleh. saya yakin insyaallah mereka semuanya akan dapat bantuan Allah amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh